Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah telah mengkategorikan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris. Selain Mahfud MD, dari Istana Negara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga menegaskan kembali terkait KKB yang dicap sebagai teroris. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.